Halo anak teknik. Tapi sebelum kita melihat atau mempergunakan alat ini, perlu kita perkenalkan apa itu kekerasan, apa itu hardness. Jadi dalam ilmu teknika itu dikenal berbagai macam material. Ada yang berbentuk karet, ada yang berbentuk metal dan lain sebagainya. Dan itu tentunya mempunyai nilai kekerasan sendiri-sendiri. Ini ada sampel roll. Roll ini berbahan dari poliuretan lining. Jadi ini adalah di lining saja, dilapisi dengan poliuretan atau PU ya. Kalau misalnya kita di pasaran lebih terkenal dengan PU atau poliuretan. Poliuretan ini sendiri adalah material di luar karet atau di luar rubber. Ini keluarga poliuretan. Jadi ini adalah semacam sintetis gitu ya, semacam sintetis, dan itu biasanya lebih resistan terhadap oli, lebih resisten terhadap semikel, kemudian dia lebih tahan dengan temperatur. Jadi dia satu tingkat di atas karet atau rubber. Jadi PU ini aplikasinya satu tingkat di atas rubber atau karet. Nah, sebagai anak teknik tentunya kita tidak boleh dong menyebut kekerasan itu, oh ini lunak, oh ini keras, oh ini sedang, nggak boleh. Tapi kita harus menyampaikan atau harus ada nilainya, harus ada parameter yang jelas. Nah, maka dari itu kita membutuhkan sebuah alat untuk mengetahui berapa sih nilai kekerasan dari material itu. Tentunya nanti material akan berpengaruh terhadap berbagai macam aplikasi yang ada di industri. Nah, ketika teman-teman sudah mengetahui berbagai macam alat pengukur kekerasan, tentunya yang paling umum adalah kekerasan logam, pengujian Dinel, pengujian Cromwell, dan lain sebagainya. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas namanya durometer. Durometer adalah alat yang difungsikan atau digunakan untuk mengukur kekerasan material karet atau poliuretan. Nah, durometer sendiri atau hardness tester itu yang paling umum digunakan adalah short A dan short D. Ini kebetulan yang akan kita praktekkan adalah short A ya. Short A ya teman-teman. Short A itu aplikasinya biasanya untuk rubber, kemudian untuk poliuretan, untuk teflon. Nah, kalau short D biasanya untuk keramik, kemudian untuk akrilik, kemudian untuk material-material asbes yang keras yang lainnya. Tapi untuk roll ini sendiri biasanya nilai standarnya adalah 80 sampai 90 short A. Nanti akan kita buktikan, akan kita ukur dengan durometer ini berapa sih nilai dari kekerasan atau dari hardness dari si poliuretan atau PU ini. Nanti akan kita saksikan benar nggak kalau 80 sampai 90 idealnya dan standarnya 80 sampai 90 short A. Sekarang kita tunjukkan bagaimana penggunaan untuk yang short A, hardness tester atau durometer short A. Seperti ini, mudah. Di sini ada skala, ada nilai 0 sampai 100. Nah, 0 sampai 100 ini ketika nanti ditempelkan di material tertentu, dalam kesempatan kali ini adalah poliuretan atau PU, nanti akan menunjukkan skala tertentu, nanti akan kita lihat bareng-bareng. Ada 0 sampai 100 berarti ketika jarum ini nanti berhenti di titik berapapun, nanti berarti itu menunjukkan kekerasan dari material tersebut. Mari kita coba ya. Bisa dilihat. Kita tekan dengan tenaga dan ditahan selama kurang lebih 5 detik untuk mendapatkan hasil yang akurat. Sudah ada 5 detik sepertinya. Ya. Ya.
ayat, nilainya ada di sekitar 85, 83 sampai 85. Artinya kekerasan dari poliuretan ini adalah 85 short A. Seperti itu. Cukup mudah dan cukup simple. Jadi ini adalah yang analog, tapi yang sudah digital pun juga ada. Jadi sama pembacanya sama, hanya saja ini sifatnya analog. Ada yang digital langsung keluar angkanya. Kalau ini adalah contoh dari yang sistem analog. Cukup mudah teman-teman. Tadi, ada yang belum saya jelaskan. Jadi jarum ini adalah yang membedakan itu short A atau short D. Kalau untuk short A, untuk yang tadi aplikasinya rubber dan poliuretan, dia agak tumpul, ada radiusnya di sini ya. Tapi kalau misalnya short D, itu pasti lancip. Jadi kalau misalnya teman-teman beli di pasaran, kalau memang untuk pengukuran rubber atau poliuretan atau teflon, cari yang ujungnya tumpul, jangan cari ujungnya lancip. Kalau ujungnya lancip nanti dipergunakan untuk yang short D atau untuk yang tingkat kekerasan lebih daripada rubber dan lebih daripada teflon ini. Sekian video pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan penjelasan dan tutorial tersebut bisa membantu dan mempermudah pekerjaan teman-teman dalam beraktivitas. Sampai ketemu lagi di channel Anak Teknik dengan tutorial yang lebih variatif lagi di channel-channel selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Oke?